Wayang Kulit Bunga Andani dan Andano Bahagian 642. Makobra Amaduladi Anu Uyo dengan Tuan Petri Bunga Andani. Apabila siapa dari tengah pada luar, pada terus seluruh gunung terjala, pula mati anak, pula mati aru, lubuk gadung telaga dua. Waktu dari diri, dia tak mau lagi berjalan ayuh, kata-kata dia. Soko manusia berjalan, buru biak lagi berhenti. Abrehaklah juga, dari tepat pun kayu yang sepau. Rokas buah dan juga telaga sebuti. Berehaklah juga tuan tubuh bernama Prak Amaduladi lagi. Maka kesoh Prak Amaduladi sedang tidur beradu dari tengah pada luar pada terseluruh gunung terjala. Timur nak geriak orang dari atas pucuk gunung bukit lekah gunung gemala kiri. Tubuh bernama Tua Petri Seri Narak Irok Agung. Anak kepada Ratu Ilung Jawa. Ayuh sudah mati, Bono sudah meninggal. Nyo bunuh kepada akak pam tubuh bernama Ratu Samarang Kila. Apabila asal dulu tak kalau mula kata-kata Ratu Ilung Jawa ji kalau dapat anak perempuan nak builah juga kepada bapak Ratu Samarang Kila. Berkat Sen Agung Cepedok Bidadari Semulilo Prabujaya dapatlah juga anak perempuan seorang namanya Tuan Petri Seri Narak Irok Agung. Dia tak bui kepada bapak Ratu Samarang Kila. Siapa ke Ratu Samarang Kila bunuh ayuh dan juga bunuh ibu. Cuma tinggal saja anak namanya Tuan Petri Seri Narak Irok Agung. Tak ada arah do nak tupe. Selain kepada mu ini muda sore. Takutnya dia kepada bapak Ratu Samarang Kila lari ikut dalam atas pucuk gunung bukit lekah gunung kemala kiri. Yo benarlah juga diri mak ini muda. Tak ada arah lah juga nasib kita sudah jadi bubur. Ayo amalah juga Ratu Ilu Jawa sudah mati, Bono pun sudah meninggal. Nyo bunuhlah juga orang nak ke ambo bapak Ratu Samarang Kila. Hari ni tak ada tempat kita nak gatuh, tak ada tempat kita nak menyo. Ambo nikah dengan bapak Ratu Samarang Kila. Amo itu mati tujuan tak gunung begini ne. Yo benarlah juga mocik Tuan Petri Seri Nara. Patik pun tak bolehlah juga nak buat apa. Tak silap pandangnya patik mocik. Patik napuklah juga. Nak kata ke manusia tidak seperti manusia. Nak kata binatang serupa manusia. Sore tu tekok belok. Hak sore tu pa tubuhnya kurus tak ubah body cicak kapik pitu. Apabila Tuan Petri Seri Narak Irok Agung sama-sama takut kepada bapak Ratu Samarang Kila, dia lari ikut kawas sewok yo nak cari api buruk putih balik kuning kaki sembilan. Siapa dia nampak kusina sae dia kelidah seperti seorang perempuan selok rupa. Nak kata manusia tak benar sabar. Nak kata binatang seperti manusia. Nak kata atu seperti lagu juga rupa. Seorang perempuan putih kuning peranok ke Cina itu manis peranok ke Jawa. Saya seorang lagi-lagi tepat perempuan dua orang. Adulah wawe rupanya demo. Rambut eka sanggung selip bunga. Pakaian baju kurung. Kepala buluk tudung. Itulah anak daro kapo. Ayuh orang Cina. Adulah wawe rupanya demo. Rambut eka sanggup selip bunga. Pakaian baju kurung. Kepala buluk tudung. Itulah anak daro kapo.
ayah dan ibu, jumpa ayah dan ibu, semua kira setuju. Kalau gitu calon demonstrasi, aku pun rasa sukanya hati. Selalu ikin di jari, selipat tumit tinggi, itulah utak tanah jadi. Adulah wawe lupanya demo, lamu ekan tanggung selip bunga. Pakaian baju kurung, kupala bulok tudung, itulah anak dara kapa. Nyatalah juga orang okay, tak puaslah juga dengar dia nyanyi. Siapa nama demo ni? Orang mana oleh hutan? Orang royak. Kalau retin oleh hutan, kena tengok kaki. Kalau kaki tak nampak, tak jejak bumi, kena hatu pari. Nampak kaki kaki jejak bumi ni? Abah, beri. Ambolah juga orang okay, digelaki Tuan Petri Sri Nara Iro Ago. Sri Nara nyata sungguh apa nama gapo sedaknya dia nyanyi kita nyata sungguh adik sana tu nama apa ambalah juga orang okay, digelaki kepada Azura. Aduh Azura dia abang nama apa abang kecil profesi kecil lagu ni kecil agak tina gerai ni nak jawab hari ni haa habis duit aku kali ni nama gapo abang kita nyata sungguh Weroza. Oh nama Weroza abang Weroza mujulah juga tuluk ambo hari ni kena ambo ayah sudah mati, ibu sudah meninggal, hiduplah juga dengan mu ini muda. Nyomake ke bapak bapak ratu sama rengkila. Abewe Rosa, mari bapak sini. Tak ada, mari tengok tanah ada nak jual satu ekar ni ajak nak beli. Weh, kayanya dia. Larak mari beli tanah bukit satu ekar. Abewe Rosa, ada bini kau tak ada lagi kita nyata sungguh jok lagi masih rumahnya. Kalau masih rumahnya Abewe Rosa, kalau abe boleh bunuh bapak ratu lah juga sama rekila. Ambo nak nikah dengan Abewe Rosa tak si belanja-belanja cuma hari ni lah juga ambo bawa utuh upo nikah pamo sanggup nikah asa bunuh satu kepada orang bapak jin sama rekila. Berat lah kita siapa kena nak bayar upo nikah dia piti ada si rabuk ni jatuh sendek kita ni malu kok kan ada sikit nak gimana Abewe Rosa tu nak jadi tu berayu sana berayu sana oh langi waktu sore orang tahu dah dia tu nama Sa'in. Nama Weroza lah dia. Maka Tuan Petri Sri Nara jelmo di tempat oi lagi. Bla. Kau iblis setan kau jemalah nak kata orang kaki dua nak kata lembu tak nak sabar. Baiklah juga abang janganlah juga silap peh betul ambolah juga nama Tuan Petri Sri Nara Iro Ago mari nak tupelah juga di abang kalau abang sanggup bunuh bapak ratu sama rekila ambo tak malu-malu. Biarlah juga ambo jadi bini abe-abe jadi tok laki ambo.
lagu ni kalau dah bareng baik sekarang kat letak kedai mana pula aku ni ui. Kedai maju-maju dah oh. Kita dah ada bini 4 orang rumah. Nak ambil bini mana jadi 5 kecuali kita nikah lek sana tak lek golok nesta tak lek sini pak. Abe nama apa? Hak lek sana nama apa? Ini amori de gelak kecil Azura. Azura, Cik Azura. Juga kita nama Abang Zek. Baru melamu kai. Beginilah. Tak payah kecek dengan ini. Abang ni panjang rakyat, panjang cerita. Nak rakyat weh. Orang panggil. Nama apa nama? Puteri Seri Nara. Puteri Seri Nala. Seri Nara. Seri Nala. Oh. Alah, nak sebut Seri Nala pun tak boleh. Jadi gini Cik Adik. Abang turun rumah. Nak cari. Adik besar dengan kedap. Hati buruk putih. Bali kuning kaki sembilan. Jadi abang ni serama raja sultan negeri. Yusuf abang cari lagi tak dapat benda tu tak boleh nak kelik. Dia kalau kelik dia bunuh. Bunuh pula. Dia nak bunuh sengerti. Abang ya. Hmm. Dengar bagi kata ambo tuan Petri Seri Nara. Benda tu tak ada dari ala dunia saking maya mercu yang pada. Benda tu tak ada dari lak bui galau mai tujuh dari muka kupu pula kuala keladili. Benda tu tak ada dari atas nagoro ko kainge. Ini cuma tipu perayu petenuh nak cari jalan orang becik kabeya. Nampak jalan lah. Betina ni besi betina juru ni. Kalau menikah dengan dia tu dah taubat boleh kata ke dia jadi bini kita jadi tok lelaki nak ya weh. Jadi gini Cik Adik. Abis kat sekolah tolong sebulih. Tolong bunuh bapak ratu sama rengkilak. Tolong nyawa Cik Adik. Tapi soalan Cik Adik nak kabar ni walau menangis air mata jadi laut sungai sekalipun. No entry. Guano. No entry. Amo tak faham gapo dia. No entry. Weh, pelik apa ya? Orang tak kata no entry. No entry. Dok dia saik, mu bagai tak laku tak cakap. Saya cakap jual dah. Nyatulah juga diri abeyo. Kalau abeyo bunuh bapak ratu sama rengkila. Niat dah latihan mau nak tupi beyo ikut beyo lah. Jadi koli pun ngayu jitu ke masuk jom nanak pun tak apa. Amo tak si niko dengan bapak ratu sama rengkila. Tak si niko dengan dia. Niko wak gapo. Tiap-tiap jadi tuk laki nak wak jale juga rumah wore. Wore mana gak ngaku kepada ken wore. Orang lain makan kopi dia ni kat awal tak cukup. Kalau beyo sudah ada bini 4 orang. Amo tak kecil hati peti pokoknya berbunuhlah juga. Bapak ratu sama rengkila. Kalau kita ganti abang ni wui orang lain ke ni? Nak wui siapa dia? Ni anak saudara abang. Comel kat lah muka lisi kapun. Nama gapo? Syahid. Tadi dia kata nama Weroza. Aduh, Weroza. Duk dia beyo malu syaloh nak guna pergi kata sengah jodoh sama pisau. Nikah dengan dia. Ha, kata tu buat abang? Tak usah eh, malu kok orang. Bapa dia hutuh? Bukan uduh. Dah. Nyok kata kok orang nikah dengan budak. Ngolong malu nyok kata kita ni budak. Budak apa? Budak apa lagi umur kat 70 ni dah ni. Apabila aku sini awak ya, dia tengah meeting dengan Tuan Puteri Seri Nara Iroh Agung. Bapak Ratu sama rengkila. Jelma di tempat awak ya, nak mengambil Tuan Puteri Seri Nara lagi. Kalau bunyi senyum itu nak panggil orang. Siapa kau diri kamu dua bangsa saudara? Manusia tidak seperti manusia. Binatang tidak seperti binatang. Kau balik depan ini tekoknya bokok tak ubah kuda kayu. Balik belakang kepalanya kecil tak ubah kepala gorek tak ubahnya kulu babi. Nanti berus. Sedap nanti. Nanti jing bengong ni pandang gelar kok orang ni. Alah kok orang sedap. Ah, muka kuda kayu. Mana mau melatih bawa apa? Diri aku? Ha. Akulah bapak ratu sama rengkila. Aku mencari ke dunia aku.
tubuh bernama Tuan Petri Sri Nara Iro Agung. Adakah kamu kelih dengan ayok podomai jaga dengan ulama? Cerita kepada aku awal sampai ke akhir kalau diri kamu ini nak menjadi keselamat. Jadi gini, bapak ratu sama lengkila. Iya! Mu tak boleh menikah dengan Tuan Petri Sri Nara. Dengan sebab? Pasal lain. Tak sanggup nak ayak wih, itik menikah dengan serati. Munya orang huduh. Tak pada saya. Kut segi makan berlain nezah. Orang makan dengan pinggan. Mudak makan dengan kawah. Yee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 e
tak bui kepada aku Tuan Petri Seri Nara. Kamu nak mati dari tapak tangan aku. Mana siolah juga kemakan nenek aku. Mau makan lah. Aku makan mana siol. Kalau mau makan mana siol aku nak makanmu. Haukah. Bapak Ratu sama Rengkila. Gengnya katari sengih ke gigi majalah keledok ilik-ilik panjang lah lho. Nak tak kuat ke pula pengasuh si nak wajah hari. Telako sungguh, tubuhnya bokok, punggungnya tonggek. Pelawin dengan aku cepat ligah, tak boleh tamah beloh batu bukit yang pejah-pejah. Kalau tidak aku ni orang terkenal nama tersaul, silak gayung sumai lakoh, lucu napah, badan airuh, malayan semang akhir terbat. Aku nak tanya ke diri dia, keturunan daripada mana, asap siloh kau keluarga setapa. Ada kau tidak keturunan, orang dari atas negara. Ada kau tidak keturunan, orang di dalam lok buih galoman tujuh. Bapak Ratu, sabaran kilak. Terus berjalan ke pulau tempat wayuh nak tanya asap siloh turun yang mari warna sikit berjalan banyak lagi tunduk penguh seperti bapak harimau melakak ke bakar belahan aja. Saja elah gelik-gelik mari-marinya gelik. Kamu nama apa? Haa, bergelik temu juga. Kalau tidak, sedap sangat. Alah kok biar ni. Kuda kayu, tak kuda kayu. Kita muka macam airway lebuh raya tu tak kabar. Aku nak tanya ke diri kamu ni. Bukailah kata aku takut berlawan. Bukailah kata aku gerum. Aku nak tanya asap silah kamu ni keturunan mari di mana? Asap silah aku? Iya. Asal silah aku nak boleh kat aku ni nak ayak wih mak aku nikah dengan cik aku. Itu tidak, Pak. Kamu ini orang dalam negeri mana? Keturunan mana? Rakyat siapa? Hulu balang siapa? Polimo siapa? Jadi gini, kalau mu nak kira aku boleh kira. Aku dia panggil buat yah, apa seperti. Kena halal dalam negeri Kuala Dua. Nak ayak wih, salah tu aku seramah. Dia cari jalan nak bunuh aku. Lepas sebabak, timbul sebabak. Kamu kenal ke tidak orang tua Pak Daga? Hai? Kamu kenal ke tidak orang tua Pak Daga? Pak Daga? Betul Pak Daga? Pak Daga tu nak ayak wih anak murid aku. Anak murid? Ha. Mu kenal dia? Aku kalau sebenar orang tua Pak Daga itu anak murid kamu. Aku tak boleh nak balas dengan kamu. Aku boleh tak boleh nak deraka. Pok dogok itu di luar saja rupa uduh di dalam kesarungi. Namo dewa sa'alan tengah setengah tu dalam berkata dewa saya tinggal. Pok dogok tu? Betul bagi kata aku. Ha, nak orang aku ni. Nak ayak weh. Aku ni orang panggil wakyah. Raja wakyah, panglima wakyah. Ni duk berok kuat, berok budoh duk dia tak ni.